Nah, ini dia guys, gue udah sampai di depan Burger King. Nah, jadi kabarnya di Burger King ini punya burger yang base-nya tuh dari tumbuhan guys. Dan ini benar-benar vegetarian ya bisa dibilang ya. Dan gue penasaran banget karena lihat reviewnya katanya enak. Dan gue juga penasaran apa sih perbedaannya antara burger yang plant-based dengan burger yang asli pakai daging. Yuk langsung aja kita pesan guys. Jadi di video kali ini gue mau bikin 200 ribu challenge isinya Whopper yang beef dan yang plant-based. Yuk langsung aja kita pesan. Aku mau pesan ini dong, Whopper yang plant based nya yang paket itu dua box itu isinya 4 burger ya, dua yang beef, dua yang plant based berarti ya. Oke, okay. Terus sama satu lagi pesan yang ala carte, Whopper yang reguler itu yang plant based satu sama satu lagi yang beef. Oke, okay. Kenapa? Udah itu dulu aja, bawa pulang deh. Wah, pas guys. Oke, ya, makasih ya. Sip, ditunggu. Bayarnya lupa. Makasih aja. Nah, ini dia guys, plant-based Whopper. Menu terbaru hasil kolaborasi Burger King, Unilever Food Solution Indonesia, dan Vegetarian Butcher. Katanya sih rasanya mirip banget sama daging yang asli guys. Nah, daripada penasaran, langsung aja kita mukbang. Oke guys, kita udah nyampe di studio makan. Soalnya kita unboxing nih guys, menu burger dari Burger King ini. Nah, gue penasaran banget sama yang plant-based ini ya. Serupa tapi tak sama. Ini totalnya 200 ribu ya guys ya. Sekarang kita unboxing guys. Ini gue by the way dapat baju dari Burger King ya, karena beli tadi cukup banyak ya, 200 ribu. Ini dia guys. Nah, menu 200 ribu dari Burger King. Dari penampilannya tidak ada perbedaan ya, antara yang meat base dan yang plant base ini tidak ada perbedaan ya dari tampilan luar. Cuman gak tahu dari segi rasa ya. Oke guys, langsung aja kita mulai makan. Sebelum makan kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Nah, gue penasaran banget, jadi gue putuskan buat makan yang plant base dulu nih guys. Gigitan pertama buat kalian. Gigit. Mantap. Oke, okay. Kita buktikan apakah dia rasanya mirip sama yang meat base ya. Wow. Wait. Serius gue tidak ada perbedaan sama sekali guys. Tetap rasa kayak daging. Dan ini emang dipanggang menggunakan ini ya, api ya, panggangan api. Jadi berasa kayak smoky-nya. Dan sausnya juga enak banget. Nah, jadi ini cocok banget buat pengganti ini ya, yang orang yang vegan, yang vegetarian, tetap pengen makan burger, bisa aja langsung cobain ini guys. Whopper yang plant based ini. Oke, lanjut guys. Bismillah. Yang gue suka dari Whopper ini, dia banyak banget guys sayurannya, jadi seger, mulut itu seger. Ini ada lettuce-nya, ada acar, terus ada bawang bombay, ada tomat, lengkap banget. Sekarang kita lanjut ke, nah sekarang gue cobain yang ini guys, yang daging asli. Gigit. Dari segi rasa hampir tidak ada perbedaan guys, cuman dari tekstur sih ada sih. Kalau yang daging ini dia teksturnya lebih berserat, si beef patty-nya ini ya. Orang Indonesia mana yang makan burger nggak pakai saus? Nah, penasaran gue pengen tahu apakah ada sausnya, benar-benar enak guys. Nih, kita bekas gigitan gue. Nah, di situ vitaminnya guys. Sip. Hmm.
Sumpah ini sausnya segini guys. Tuh, banyak banget, serius gue. Salut gue sama Burger King. Cukup basa-basinya, sekarang kita fokus menghabiskan. Gua rasa ini si patty-nya ini dikasih saus barbeque ya, yang plant based itu. Jadi rasa barbeque-nya kuat banget, tapi enak. Guys. Lanjut. Nih kita lihat ya dalamnya, seger banget nih, tipikal burger yang seger. Guys. Ini gue sengaja ya makan, belinya burger doang, jadi nggak ada minumannya. Biar gue puas guys. Kalian bisa lihat nih, baca sendiri nih. Powered by Vegetarian Butcher. Gimana tuh, gue gak ngerti dah. Vegetarian butcher tuh gimana tuh? Apakah dia motong cuma sayuran? Itu mah, mak gue juga vegetarian butcher kalau gitu, motong-motong sayur. Guys, nah, jangan lupa pakai saus. Ini yang plant based nih ya. Kita lihat dalamnya. Bener-bener ya, literally witches-witches, emang gak ada perbedaan sama yang ini, yang beef. Lanjut. Guys, lanjut. Makan burger tuh emang harus satu kesatuan guys. Bun, vegetable, pickles, beef patty-nya, dan bun lagi. Harus satu kesatuan. Jangan kalian makan satu-satu. Satu, makan bun-nya dulu, habis itu beef-nya diambil buat makan ke nasi. Jangan kayak gitu, itu gua waktu kecil kayak gitu. Serius gua, udah lugi gitu guys. Lanjut. Rp200.000 dapat 6 burger. Ya, cukup worth it lah. Nah, sekarang kita makan yang meat base-nya nih, bahan dasar daging, patty-nya ya. Jangan lupa saus. Kalau kata orang Padang saus, jangan lupa pakai saus. Yuk, bismillah. Jujur guys, gue masih lapar. Ini udah mau habis aja. Tapi challenge kali ini ya 200.000 challenge, ya mau gak mau ya.
Abis ini, abis video ini gue kayak makan lagi deh. Guys. Dapat. Sausnya oke lah. Sausnya cukup lah. Oke guys, gue udah kelar 200 ribu challenge dari Burger King-nya ini. 200 ribu dapat 6 burger. Ya cukup lah, cukup oke lah. Dan bagi gue 200 ribu masih belum puas makan Burger King. Soalnya burger itu enak banget guys. Yang gue suka dari Whopper ini, dia tuh bener-bener seger. Tipikal burger yang seger, yang gak enak loh kalau lo makannya. Gak tiba-tiba mulut tuh penuh dengan lemak, enggak. Soalnya ini kan banyak ininya, vegetable-nya juga. Apalagi sekarang udah ada yang plant-based-nya ini. Nah, jadi ini cocok banget nih guys. Yang burger Whopper yang plant-based ini cocok banget buat kalian yang gak bisa makan daging. Cobain sekarang juga, soalnya rasanya tuh bener-bener hampir mirip banget sama yang Whopper yang asli ini guys, yang meat base ini. Oke, kalau kalian enjoy sama video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video guys, bye! Salam Bapak Kos. Gue masih lapar, kayak beli nasi Padang lagi.